Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ava, channel terkece, terupdate, tercanggih dan ter-ter-ter-becak-ter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 -
kiriman dari, kalau kalian tahu lah, pacaran saya ini kok over ya. Pacaran ini kita apa sih? Loh, untuk rekam, Jo. Lanjut. Nanti dulu pacaran ini kok ngene iki koyo opo rek iki? Iso nang ngene-ngene. Kayak sambar bledek ya. Ya, yes, kalian tahu semua ini adalah kiriman dari. Jadi ini adalah kiriman jaket dari AHA Official Store. Mari kita unboxing bareng-bareng nang kene rek. Kayak awak musim kepingin tuku jaketnya Atta. Buat kalian pengen beli jaketnya Atta tapi pengen tahu lebih dalam gimana sih jaketnya, worth it enggak dengan harga segitu ya. Oke, langsung aja kita unboxing saiki. Ojo basa-basi maneh. Langsung ae kene buda. Oke, buat kalian yang baru bergabung di channel Ava Official Lintar ini, Ava Official ini, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah dan klik tombol loncengnya agar video berikutnya bisa masuk ke HP Anda, tentunya tentang lifestyle dan teknologi, karena channel ini mengulas tentang lifestyle dan teknologi. Pada video kali ini kita bakal mengulas tentang lifestyle. Ini adalah jaket dari AHA Official Store. Buat kalian yang mungkin sudah punya jaketnya, dan saya pastikan jangan beli yang KW karena ini adalah yang asli. Pastikan kalian support anak bangsa lah ya. Jadi ini adalah produk asli, kalau KW-KW harganya ya segituan ya. Ini adalah yang ori, langsung official store-nya. Oke, langsung saja, ojo basa-basi maneh rek. Kini langsung buka ae opo isine. Kita buka aja apa isinya. Oke, kita pakai gunting unboxing apa official, apa Alilintar. Oke, langsung ini guntingnya, unik sekali ya. Ini bisa dilipet-lipet. Emang sih ini bagus anunya, packagingnya. Dari packagingnya tulisannya AHA seperti ini, kelihatan kan? Sama di bawah www.attahalilintarhabib.com dan di bawahnya Instagram @attahalilintar. Oke. Buka wes. Ini buka. Oh, ada packagingnya lagi, coy. Ternyata. Kita buka ya. Ternyata selain ada plastiknya, ini jaket premium dari Attanya yang namanya jaket premium ya, pasti bagus. Nah, gila coy, dapat double kayak gini. Jadi ini cuma pembungkus biasa mungkin biar gak kelihatan ya. Jadi ini buang, oke, buang dulu. Terus ini ada tulisan AHA bag. Nah, jadi emang ini sepertinya khusus buat bagnya atau buat tasnya, khusus buat jaketnya. Dari bahannya sendiri di sini tebel banget, seperti mantel ya. Kalau dari bahan bahan dari bagnya ini seperti mantel, ini kayaknya tahan air. Yes, persis mantel ya. Awak mau beli mantel, yois, menurang. Yois, ini AHA bag, wear it with heart and truth. Wow. Pakailah dengan hati dan kebanggaan. Siap. Aku niru-niru Atta ya tadi ini. Oke, langsung buka. Ini ada klip-klipnya. Oh, jadi modelnya ditarik gini seperti selerekan. Selerekan sih. Resleting. Ya, resleting bener coy. Bismillahirrahmanirrahim. Wush. Luar biasa, man. Packagingnya kayak gini, mantul banget. Size nya L, emang saya beli yang size L, size nya L coy. Dan ini adalah awal, tampilan awal dari jaketnya kayak gini. Kelihatannya jadi kurang lebih kayak gini lah tampilan awal dari Atta sambar bledek. Oke, dari bag nya kita singkirin dulu bag nya, taruh di sini aja lah. Di sini ada berbagai macam cantolan. Yes, ada price tag nya kayak gini. Ini jatuh saja, kamu nggak bisa diam ya. Jadi ini ada berbagai macam plastik. Ini ada yang terbuat dari,
ini terbuat dari kertas. Dan di sini teman-teman, size-nya L, wear it with heart and proud, sama kayak tulisan di bag-nya. Kemudian ini bahannya karet, yang ini bahannya karet, tulisannya AH kayak gitu. Ini juga karet, mungkin bisa buat gantungan nanti. Jadi kalau kalian belum tahu, ini adalah jaket AH yang versi Pantera Nusantara Edition 2019. Jadi limited edition ini khusus 2019 dan Nusantara Edition. Ini adalah apa teman-teman? Kalau tahu, kalau dari kata-kata Panther ini apa sih? Kalian pernah lihat Black Panther nggak? Guys, ini adalah jaketnya. Oke. Oh, ini ada clipnya coy. Kita buka dulu clipnya biar bisa buka jaketnya. Ada clipnya. Ada clipnya. Kita taruh dulu clipnya. Kita buka dengan pelan-pelan karena aura-aura atas sudah merasuki diriku coy. Wow, seperti ini. Kelihatan ya coy? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kayak gini. Seperti ini teman-teman. Jadi untuk bahannya tebel, ini dari kain fleece yang premium, tebel banget. Terus biasanya kalau kalian punya jaket, ini di gantungannya ini biasanya kan kecil ya. Ini tebel banget coy, kayak tampar, buat tarik tambang kuat nih kayaknya. Tarik tambang kuat. Oke, kita langsung buka semua. Kita lebarkan sayap jaket atas yang berbedek. Yuk. Kita lihat belakangnya gimana coy. Kita lihat belakangnya gimana. Ini dia belakangnya kayak gini coy. Gambar apa lagi? Tahu nggak gambar apa? Tahu nggak gambar? Panther. Panther. Panther ini apa sih? Singa cong. Ini gambar singa coy. Jadi di belakang sini kalian kelihatan kan gambar singa. Ini kembang itu dari sini gimana sih? Nah ini di belakang sini ada pantera. Nah ini ada tulisan lagi. Ya ala-ala Atta lah ya. Kalian tahu sendiri untuk font-fontnya di sini ya Atta banget. Ini font Atta banget. Kemudian di bawahnya sini terdapat singa, gambar singa teman-teman. Di bawah sini terdapat gambar singa. Kemudian ada tulisan Sumatera. Sumatera. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini sepertinya. Harimau Sumatera. Terus ini Tigris. Tigris. Tigris ini bahasa apa sih? Bahasa apa sih? Saya Inggris. Inggris ya. Tigris. Udah untuk sablonannya coy. Ini warnanya silver gitu. Sablonannya warna silver gitu. Silver mengkilatnya. Kayak gitu. Kemudian yang dari singanya sendiri, sablonannya warna putih, nggak mengkilat, nggak silver. Jadi yang silver mengkilat cuma tulisan panteranya doang. Yang ini. Untuk yang di depan tulisannya cuma AH Pantera Nusantara Edition 2019 itu aja. Nah yang samping ini ala Atta banget ini coy. Samping pasti ada tulisannya. Kalau di samping tulisannya apa deh? Kayaknya sama deh. Pantera. Oh ya. Oke, ini di dalamnya. Ala-ala distro kayak gitu, di dalamnya ada tulisan AH. Oh ada ini di samping ya, hampir sama baju-baju distro kayak gitu. Di dalamnya bagian kirinya ini ada tag-tagnya lagi. Di sini ada tulisan AH original product. Jadi di dalam ini original product. Sekarang kita coba pakai ya. Langsung gawe ya rek. Ya apa sih cocok kan aku cocok enggak? Arek cowok kok gini cocok kayak kelambi kok gini. Nah ini ukurannya L karena emang badan saya enggak terlalu gede dan enggak kecil banget. Jadi rata-rata emang pakaian yang saya pakai itu ukurannya L. Kalian Asinya. Yo, what's up man? Welcome back to Atta Halilintar. Kalau sekarang, yuk coba latihan opening gawe jaket Atta. Wah, bisa
apaan sih ya? Terus kayak ata nemen ya. Yo, sugeng rawuh ning channel Ava Official, channel tercanggih, terupdate, terbecak, Jadi aku kenapa aku kok cari yang Pantera ini? Karena kalau dari desain-desain yang lain aku kurang suka karena terlalu rame. Gambar yang di sini terlalu rame. Kalau ini kan simpel kayak gini, warna silver sama ada di sini. Ya pastilah semua ata pasti di sini ada. Jangan sampai kalian cari yang ata tapi yang lengannya nggak ada, kayaknya nggak ada deh. Rata-rata emang kalau bagian lengan sini yang punya ata itu ada semua. Dan kalau kalian tahu saya dapat harga jaket ini berapa, ada yang tahu? Oke, kita bongkar. Makanya ini judulnya kenapa kok harganya segitu, mungkin kalian bertanya-tanya, ah KW, ah ini palsu. Ente nih, ini ada promo khusus sekali ini. Ada promo khusus kemarin. Jadi ini bener-bener ori dari Ata Official Store di Lazada. Kalau kalian lihat bisa klik link di deskripsi. Jadi saya dapat harga Rp188.800. Rp188.800 men. Harga aslinya 500.000. Harga aslinya 500.000 coy. Nah, kenapa kok saya dapat harga segini? Kalian jangan khusus ngomong KW dong. Ini ori, men. Udah tahu sendiri kan. Jadi, kenapa kok saya dapat harga Rp188.800? Karena satu, kemarin dapatnya pas flash sale 11/11. Jadi Lazada itu di official store-nya. Mungkin kalian yang belanja juga di Ata, pasti kalian dapatlah harga promo. Harganya jadi yang 500.000 ini jadi 250.000. Jadi khusus tanggal 11/11 kemarin, teman-teman. Ya, yang pertama itu diskon pertama ya, flash sale 11/11. Yang kedua dapat diskon lagi dari Grab. Wis abis ini tak masukin ke layar, wis. Saya dapat voucher 50.000 untuk pembelian di Lazada. Jadi saya dapat potongan 50.000 lagi. Jadi 250.000 itu dipotong lagi 50.000 karena saya dapat nukarin poin di Grab, seperti itu, teman-teman. Jadi dipotong lagi 50.000. Jadi tinggal 200.000 kan. Terakhir ini adalah karena 11/11 kemarin juga pas ada promo Dana di Lazada. Jadi ada potongan lagi 25.000. Jadi berapa? 175. Sekitar 175-an. Nah, kenapa kok 188? Karena tambah ongkir kan. Enggak bayar ongkir. Jadi harganya 175.000 itu ini. Jadi harganya jadi 175.000 coy, gila enggak? Oke, mungkin itu saja video kali ini. Jadi buat kalian yang pengen tanya-tanya seputar jaket ini, kan aku sih gawe jaket ini ya. Kalian komen aja di kolom komentar. Atau kalian yang pengen lebih dekat dengan saya, silakan langsung follow Instagram saya @ahmadfarisfajar di pojokan situ. Lihat saja, follow Instagram saya @ahmadfarisfajar. Kalian bisa DM aja, gimana bang jaketnya bagus nggak? Gimana bang? Ini kualitasnya gimana bang, cara dapat promo? Silahkan chat aja, kalau aku pas bisa balas nanti pasti saya balas. Dan itu saja dari saya, Ahmad Faris Fajar di channel Ava Official. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di share ke teman kalian yang pengen cari promoan, atau share ke teman kalian yang pengen lagi beli jaketnya Ata Halilintar. Silahkan aja di share. Mungkin itu saja, saya Ahmad Faris Fajar pamit undur diri dari channel Ava Official. See you next video, pantengin terus video-video berikutnya, dan salam Ata Halilintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.